Sementara skor 1-1 di set penentu ini rally point Kim 15. Ayo sepi. Iya, bola pertama diambil daripada Ivoka, lewat bagus yang bisa menjinakkan bola-bola lenjer. Sayang seribu kali sayang, bagus terlalu nafsu sehingga keluar poin untuk Tamas Kaurin. 1-0. Viko Sulfa angkat Rino di barisan belakang sana, masih diamankan. Apa yang terjadi kali ini? Melakukan pelanggaran pemain dari para Ipoka sehingga poin pertama untuk Tamas Kaurin menjadikan 2-0. Viko Sulfa melakukan serangan pelan saja. Sayang seribu kali sayang, bola tidak bisa melampaui Mister Net sehingga tidak poin untuk Ivoka. Poin yang pertama menjadikan 1-2. Fahri pemain yang berbakat dari dalam kandungan. Sayang sekali sayang, Fahri poin kembali untuk Tamas Kaurin. 3-1. Gilang server engklek lakukan sudah diarahkan di posisi 5, tidak mampu diselamatkan oleh pemain-pemain daripada Ivoka sehingga poin kembali pertama untuk Tamas Kaurin menjadikan 4-1. Masih gila pemain yang cukup jujur tentunya kali ini arahkan di posisi ke tengah. Rino masih sayang sekali tidak mampu mengejar kali ini daripada Anton, tidak poin untuk Ivoka menjadikan 2-4. Anto Bertiawan, sang quicker terbaik tentunya arahkan ke posisi 4 cepat. Lagi-lagi blocking yang sangat-sangat rapi daripada Wijay sehingga kata penonton banter balege, poin untuk Ivoka 3-4. Masih Anto Bertiawan, sayang sekali Anto Bertiawan hanya menyumbangkan atau mentransfer poin untuk Tamas 5-3. Fikri Yosef jumping pass, sayang seru kali sang jumping pass dari para Fikri Yosef hanya menyumbangkan poin untuk Ivoka 4-5 alias merdeka. Juno si ganteng Juno lakukan server pulang saja, arahkan di posisi 6 kembali angkat sampai keras, masih ada blocking dan cover yang sangat rapi kembali daripada Fikri Yosef menyumbangkan poin terbaiknya untuk Tamas 6-4. Anton pemain yang didatangkan dari kota Purworejo angkat kembali di barisan belakang supaya lagi dari kali ini keluar sehingga kurang puas karena dikeluarkan di jablak poin untuk Tamas 7-4. Angkat kembali Rino, masih diamankan, dilangsungkan saja kali ini angkat tinggi dari belakang sana Bertek Fahri. Apa yang terjadi kali ini? Terlalu maju sehingga ngitung garis serang kali ini poin menjadikan 8-4 setengah botol. Masih bersama Anton kembali angkat di posisi 5 kembali peranggalan kali ini dari para PJ juga menyumbangkan pointer indah untuk Ivoka 5-8. Nomor punggung 9 ada Rino, sayang seribu kali sayang Rino tidak mampu menyelamatkan servenya. Poin pertama untuk Tamas 9-5. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Sampai di sana. Bola
hilang begitu saja oleh pemain-pemain dari Barat Tama. 10-5 10-5 pelan saja, kembali angkat, bagus. Fahri masih, lagi-lagi Fahri yang mampu menyelamatkan bola sepi menjadikan 6-10. Nomor punggung 6 masih Vijay. Server entrek lakukan, arahkan di posisi 5-5. Anton kembali, luar biasa kali ini. Ah, open speed engkrek, gue jenenge kayak gue. Open speed engkrek, sing kena ditiru. Ya, kembali 11-6. Angka di sana bagus. Gete keras Juno masuk tosbol, pindah poin untuk Ivoka menjadikan 7-11. Bagus, center yang sangat-sangat handal. Terima kembali angka, kembali masih ada blok yang rapi. Amankan kembali Fahri, angka tinggi sampai sayang sekali bolanya keluar. Vicky Joki Joseph, maksud saya masih Ivoka lewat, bagus Ardianto. Timang bolakan sudah arahkan Anton kembali umpan engkret diperagakan kembali lewat ya Fikri Jose. Angkat tinggi Fikri sehingga poin pertama untuk Tamas Kebumen menjadikan 12-8. Vigo lakukan kembali. Vigo salah satu setter terbaik di arena lapangan stadion mini Kebumen. Lewat nomor punggung 10 di sana ada Vigo, pemainnya masih muda, belia juga cukup ganteng. Banyak fan-fannya di sini cewek-cewek daripada Sido Bunder. Lagi-lagi Juna melakukan kesalahan 3 poin kembali pertama untuk Tamas. Kebumen. Yo. Vigo. Lancarnya kali ini angkat di sana umpan sebelah kanan kali ini sampai keras. Masih dalam blocking dan tak pergi. Tapi daripada Tamas kembali masih diamankan Colek. Lagi-lagi tidak mampu diselamatkan daripada Tamas. 3 poin untuk Ivoka. 9 game point. Si ganteng Fahri jumping cemes pelan saja kembali angka di sana sepai. War biasa poin. Saya sudah kali ini yang dimenangkan oleh tim tangguh dari para Kamas Kebumen. Terima kasih untuk kedua tim atas partisipasinya.